Jadi sobat-sobatnya, inilah merupakan contoh jurnal pembelajaranku topik 1 prinsip pengajaran dan juga asesmen. Di sini ada berbagai macam contoh yang mungkin nanti akan bisa teman-teman manfaatkan, yaitu aksi nyata, kemudian jurnal pembelajaran, kemudian yang sudah tervalidasi seperti apa. Baiklah sobat calon guru semuanya, bagi teman-teman yang saat ini sedang mengikuti pendidikan profesi guru bagi guru tertentu tahun 2024 yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, tentunya di sini nanti setelah teman-teman mengerjakan 3 modul dan setiap modul nanti ada jurnal pembelajaran yang harus dikerjakan. Nah, setelah nanti kita menyelesaikan jurnal pembelajaran, maka di sini nanti semuanya akan berstatuskan tervalidasi dan juga selesai ya. Sehingga ketika nanti pendaftaran UKP PPG dibuka, maka teman-teman nggak akan ketinggalan. Nah, tentunya sampai sekarang ini teman-teman mencari cara cepat mengikuti PPG dalam jabatan 2024 itu kira-kira seperti apa. Dan pada video ini kita akan membagikan update informasi terbaru, ya nanti silahkan diunduh saja kumpulan contoh jurnal pembelajaran PPG bagi guru tertentu di PMM. Nah, semoga saja nanti akan bisa memberikan sedikit referensi bagi teman-teman mendapatkan inspirasi untuk segera menyelesaikan untuk jurnal pembelajaran dan juga segera bisa lulus ya untuk PPG Daljab 2024. Bagaimanakah informasinya dan cara unduhnya gimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Baiklah sobat calon guru semuanya, bagi teman-teman yang saya ucapkan selamat, bagi teman-teman yang terpanggil piloting PPG baik itu tahap 1 maupun juga di tahap 2, dan nanti bagi teman-teman yang akan terpanggil PPG secara masif ya pada bulan Oktober. Nah, tentunya di sini untuk kita setelah terpanggil PPG ini kan kita mempelajari modul ya. Nah, di sini untuk modulnya itu ada 3, yaitu yang pertama prinsip pengajaran dan juga asesmen. Dan di sini untuk mengerjakannya tentunya kalian tinggal klik saja ya dan mempelajari dengan detail. Kemudian untuk mengunduh materi pengayaan ini kalian bisa klik di sini. Nah, di sini setelah kita itu mempelajari seluruh modulnya, misalkan saja adalah di sini ya. Nanti setelah semuanya terchecklist, maka berikutnya kita akan bisa nih untuk lanjut ke tahap berikutnya. Dan yang di bagian akhir inilah nanti kita itu menyusun yaitu jurnal pembelajaran ya. Nah, nanti kita akan bisa maju untuk ke langkah berikutnya. Dan setelah di sini teman-teman menyelesaikan dari seluruh modulnya, maka nanti kita akan bisa nih setelah nanti seluruhnya untuk jurnal pembelajaran tervalidasi, maka statusnya akan selesai seperti ini. Berikutnya ketika pendaftaran UKP PPG dibuka, maka kita bisa langsung muncul ya untuk tombol daftar UKP PPG-nya. Nah, tentunya di sini teman-teman mencari tahu yaitu bagaimanakah cara mendapatkan contohnya itu kira-kira seperti apa sih, apakah ada nanti yang bisa dijadikan referensi atau mungkin bisa di-rename ganti nama saja, atau mungkin nanti kita untuk mendapatkan inspirasi contoh yang sudah tervalidasi itu kira-kira seperti apa. Jadi sobat-sobatnya, ini adalah merupakan contoh jurnal pembelajaranku topik 1 prinsip pengajaran dan juga asesmen. Inilah sebagai contohnya, yaitu prinsip understanding by design atau UBD. Dan tentunya di sini kita untuk mengerjakannya ini harus mengacu pada diri kita masing-masing. Kemudian kita itu memilih yang topik apa. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajarannya ini kira-kira seperti apa. Dan di sini ada berbagai macam contoh yang mungkin nanti akan bisa teman-teman manfaatkan, yaitu aksi nyata, kemudian jurnal pembelajaran, kemudian yang sudah tervalidasi seperti apa, untuk PPT-nya seperti apa. Nah, kemudian juga kita akan mendapatkan fitur lainnya juga ya. Di sini nanti ada jurnal pengajaran dan asesmen, kemudian juga untuk contoh jurnal pembelajaran, kemudian modul 3, kemudian kunci jawaban tes modul 1 sampai dengan 3 piloting, kemudian contoh RPP dan juga modul ajar yang mungkin nanti juga akan bisa bermanfaat untuk kita persiapan di UKIN-nya ya. Jadi juga ada banyak juga untuk bonus kumpulan aksi nyata dan juga jurnal pembelajaran. Berikutnya juga nanti kita akan bisa yaitu untuk mengikuti, di sini ada soal latihan ketika nanti kita akan mengikuti UKP PPG. Kemudian di sini kita diberikan fitur nih yaitu untuk mengikuti tryout, yang mana di sini nanti untuk jumlah soalnya sudah ditentukan, sudah disesuaikan dengan soal yang akan diujikan ya pada UKP PPG nantinya. Nah, di sini kita ada berbagai macam tryout, baik itu di sini untuk UP PCK PPG, kemudian untuk yang 1 sampai dengan yang 6 ya. Nah, kira-kira bagaimanakah caranya kita untuk mendapatkannya? Jadi untuk mendapatkan berbagai macam ratusan untuk referensi tugas-tugas PPG bagi guru tertentu, maka teman-teman silahkan ketikkan di sini yang pertama ya untuk langkah-langkahnya, yaitu kalian ketikkan yaitu kelasid.com, kemudian teman-teman bisa klik enter. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan teman-teman belum membuat akun, silahkan klik saja di sini ada tombol daftar ini, kalian klik ya.
Setelah itu teman-teman di sini masukkan nama lengkap, kemudian masukkan email, kemudian buat password dan juga konfirmasi password. Kemudian setelah itu teman-teman bisa klik daftar. Dan setelah teman-teman berhasil masuk, maka teman-teman silakan klik di sini ya, yaitu di bagian kelas saya. Nah, berikutnya di bagian kelas saya nanti akan muncul ketika teman-teman sudah mendapatkannya. Kalian silakan klik sini ya, yaitu di bagian beli kelas. Nanti akan ditampilkan detail untuk kelas-kelas bimbel online tersedia ya untuk PPG bagi guru tertentu. Nah, di sini untuk teman-teman yang ingin mengikuti pembelian atau bergabung di bimbel online untuk mendapatkan file-file yang tadi dan juga tryout, maka silakan klik di sini ya, yaitu pada bagian yaitu untuk PPG Daljab 2024, yaitu guru tertentu atau piloting ya. Nah, di sini kalian klik saja di sini, yaitu lihat kelas. Nah, berikutnya di sini nanti teman-teman hanya dengan membayar di bawah 100.000 ya, kalian akan mendapatkan seluruhnya ini. Yaitu nanti kalian akan mendapatkan yaitu 20 materi pembelajaran, soal latihan, kemudian juga ada 431 paket soal tryout ya. Nah, ini nanti akan teman-teman dapatkan. Nah, untuk melakukan pembelian, silakan kalian pertama-tama di sini supaya kalian mendapatkan diskon ya. Awalnya untuk harga kelasnya ini adalah 250.000, namun untuk teman-teman subscriber calon guru ini kalian akan mendapatkan harga khusus ya. Supaya kalian mendapatkan diskon lagi, kalian ketikkan kode vouchernya di sini ya. Ingat, di sini adalah kode vouchernya itu adalah calon guru. Seperti ini. Kode vouchernya adalah calon guru. Kemudian kalian klik terapkan. Nah, berikutnya nanti akan berhasil menerapkan kode voucher. Berikutnya nanti kalian akan mendapatkan potongan lagi. Jadi teman-teman nanti hanya akan membayar di sini ya, yaitu 95.000 saja. Kemudian kita klik bayar. Kemudian kita akan diarahkan menuju ke metode pembayaran ya. Setelah itu nanti kalian akan mendapatkan pilihan untuk membayarnya kemana, apakah lewat transfer bank, virtual akun, atau mungkin juga e-wallet, atau mungkin kalian bisa scan QR code saja di sini. Setelah itu nanti akan bisa mengakses seluruhnya. Setelah pembelian kelas berhasil, maka teman-teman untuk mengakses kelas ya, kalian klik saja di sini ya, yaitu di kelas saya. Nah, kemudian teman-teman klik di sini yaitu yang PPG Daljab 2024 atau PPG guru tertentu atau piloting, kalian klik di sini lihat kelas. Nah, berikutnya di sini nanti teman-teman akan bisa mengakses seluruhnya ya. Nah, ini misalkan saja di sini kalian akan mengakses yaitu untuk soal latihan modul 1 piloting PPG, kemudian modul 1 UBD, kemudian jurnal pengajaran dan juga assessment, kemudian modul 2 PSE, contoh jurnal pembelajarannya kira-kira seperti apa. Nah, di sini ada banyak banget ya. Kemudian untuk belajar materi di sini modul 3, kemudian juga di sini seluruhnya nanti kalian akan bisa dapatkan, termasuk juga untuk pembelajaran sosial emosional, kemudian juga ada cerita reflektif ya. Kalian yang mencari inspirasi untuk cerita reflektif itu kira-kira seperti apa? Nah, di sini teman-teman nanti bisa diunduh saja, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Tentunya untuk mempercepat dari pembelajaran kita, yaitu untuk PPG guru tertentu di tahun 2024. Nah, selain itu, teman-teman juga akan bisa nih, yaitu untuk mengakses latihan soal. Kalian bisa mengerjakan latihan soal di sini untuk mengasah kemampuan menghadapi UKP PPG. Kemudian juga di sini untuk tryout, tentunya fiturnya sudah disesuaikan ya, yaitu dengan nanti ini berbagai macam tryout yang nantinya tentunya dari materi, kemudian soal dan juga tryout nanti akan terus dikembangkan ya secara berkala. Nanti akan dibuat secara acak dan tentunya ini nanti akan bisa mengasah kemampuan kita. Misalkan saja saya ingin mengikuti tryout 6 UP PCK PPG. Kita klik kerjakan tryout, nanti durasi waktunya adalah 2 jam. Jumlah soalnya adalah ada 60. Kemudian kalian bisa klik di sini kerjakan tryout. Nah, berikutnya nanti kalian akan melanjutkan ini. Nah, itu kira-kira demikianlah untuk mendapatkan ratusan contoh aksi nyata maupun juga jurnal pelajaran untuk memperlancar kegiatan PPG guru tertentu tahun 2024. Oke, saya tunggu di kelasid.com ya.